tersebut adalah lokasi memajang simbol-simbol rejeki secara umum sebagai aktivasi rumah dan khususnya ruang tamu. Karena ruang tamu kebanyakan di rumah adalah yang paling sering dilalui dan juga pintu masuk ke dalam rumah. Juga penempatan simbol untuk front office. Kode kaki tiga di atas emas adalah simbol Feng Shui yang sangat penting dimiliki oleh setiap rumah sebagai aktivasi untuk menarik kekayaan uang agar masuk ke dalam rumah maupun ke dalam bangunan bisnis. Cara penempatannya adalah letakkan kodok kaki tiga di dalam ruang tamu dan arahkan diagonal mengarah ke pintu utama. Penempatan lainnya adalah di ruang tamu, ruang kantor, dan kamar tidur. Ikan arwana emas. Ikan arwana emas yang hidup bernilai ratusan juta sampai miliaran. Rahasia pembisnis Hong Kong dan Taiwan dikatakan berada pada aktivasi dengan ikan arwana gold. Simbol ikan arwana bersisik koin dan permata adalah perlambang keberuntungan uang dan kebahagiaan. Di kalangan pembisnis di Asia, pemajangan simbol ini merupakan suatu kebiasaan otomatis di samping memiliki yang hidup. Bagaimanapun, ikan arwana selalu diidentikan dengan kekayaan dan keberuntungan uang dalam bisnis. Jadi, pajang di meja kerja, di ruang makan, ruang duduk, namun yang terbaik adalah pada rak pajang di sisi tembok sebelah utara. Ikan karper emas. Ikan karper emas ini adalah ikan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Ada cerita bahwa ikan karper adalah simbol keberhasilan. Pada zaman dahulu, diceritakan bahwa ikan-ikan karper tersebut berenang mencari gua gerbang naga. Bagi ikan yang berhasil melewati gerbang naga, dia akan berubah menjadi ikan karper naga. Ikan karper berkepala naga. Sedang bagi ikan-ikan yang tidak berhasil melewati gerbang naga akan mendapat tanda titik di kening. Jadi kalau memilih ikan, pilihlah ikan yang tidak mempunyai tanda titik di keningnya. Karena ini simbol kegagalan. Pajanglah di meja kerja dan yang terbaik adalah pada rak pajang di sisi tembok sebelah utara. Pohon uang. Sesuai dengan namanya, maka simbol ini adalah simbol keberuntungan uang, simbol rejeki melimpah. Karena pohon selalu tumbuh dan berkembang. Dan lokasi untuk penempatan simbol pohon uang adalah di sisi tenggara ruangan. Adalah simbol penting untuk menarik kekayaan. Kapal dagang kekayaan. Kapal dagang kekayaan adalah simbol yang sangat umum dalam dunia Feng Shui. Memajang simbol kapal dagang kekayaan adalah lambang berlabuhnya kekayaan di dalam rumah. Simbol ini sedemikian penting dipraktikkan oleh praktisi Feng Shui seluruh dunia. Sebab kapal dagang kekayaan merupakan simbol kekayaan yang tidak putus-putus. Pajanglah di depan mengarah ke dalam rumah.
seolah-olah datang dari luar rumah. Yang terbaik untuk memajang adalah pada rak pajang di sisi tembok sebelah timur. Naga langit. Dalam praktek Feng Shui, simbol naga adalah simbol yang paling utama. Sebab seluruh praktisi serius pasti mengetahui bahwa naga adalah binatang langit yang berlokasi di sektor tenggara. Sektor tenggara rumah adalah lokasi dari keberuntungan uang atau lokasi dari kekayaan. Uang adalah alasan sebagian besar praktisi Feng Shui jadi memiliki simbol naga di rumah atau di tempat bisnis adalah suatu keharusan. Simbol naga adalah simbol untuk kemujuran, keselarasan dengan alam semesta, kekayaan uang, kemakmuran, kehormatan. Simbol ini juga membawa pengaruh baik dalam kehidupan keluarga dan menjaga rumah agar jauh dari orang-orang yang negatif. Tapi di dalam naskah, selain orang dari Sio Naga dan Ular, dilarang memajang simbol naga lebih dari 3. Memajang di Tenggara adalah untuk keberuntungan, kekayaan, dan kemakmuran rumah atau bisnis dan aktivasi Sio Naga. Dipajang dekat fitur air seperti kolam adalah sebagai aktivasi untuk meningkatkan kekuatan yang dan meningkatkan potensi kekayaan. Gold ingot. Gold ingot atau emas batangan adalah simbol pembawa keberuntungan karena menandakan kekayaan, tabungan, harta, dan sesuatu yang berharga. Gold ingot banyak dipajang oleh praktisi Feng Shui untuk menciptakan vibrasi energi yang membawa nuansa kekayaan dan kemakmuran. Pajanglah dalam tempat yang cantik seperti jambangan agar energi kemakmuran senantiasa meliputi rumah. 3 koin rezeki. 3 koin rezeki adalah aktivasi untuk laci kasir, buku kas, dan dompet Anda. Ditaruh di dompet agar senantiasa memiliki uang dan selalu ada rezeki uang yang masuk ke dalam kehidupan pribadi.